Allah uji kita, lagi besar Allah test kita. Dan kita sabar di atas ujian yang besar itu, maka pahalanya besar. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah apabila dia sayang dekat satu-satu kaum ataupun dekat satu-satu orang, ibtalahum, Allah akan uji mereka. Kalau kita kena musibah, kalau kita kena ujian, itu tanda sayang Allah pada kita. Faman radiya falahur ridha. Nabi kata siapa yang redha apabila Tuhan uji dia, maka redha Allah dapat ke dia. Wa man sakhita falahus sukht. Siapa yang marah-marah apabila kena uji dengan Allah, dia marah-marah, maka murka Allah pada dia. Hadis itu hadis hasan, riwayat Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maksudnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kami pasti akan uji, akan test semua manusia ini, sama ada ujian dalam bentuk takut ataupun ujian dalam bentuk lapar ataupun ujian dalam bentuk duit tak ada ataupun ujian dalam bentuk jiwa dan nyawa ataupun ujian dalam bentuk as-samarat, tanam-tanaman tak menjadi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa basyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang sabar. Kita di Malaysia, kita tidak diuji dengan takut. Kita boleh pi mana-mana masjid, kita boleh ikuti program-program agama, kita boleh pilih mau tak mau. Program tersedia di sana sini. Ada tempat yang orang Islam sampai nak pergi mengaji pun tak boleh, sampai nak menganjurkan program agama pun tak boleh. Kita belum diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-khawf, dengan takut, al-jum, dengan lapar, tak pernah. Habis sangat setelah sekian lama kita menikmati gaji RM10,000, tiba-tiba hari ini syarikat suruh kita ambil VSS. Takat tu aja. Tu pun kita mengeluh, kita jadi gelisah, kita jadi hilang punca dan sebagainya. Sedangkan itu test sangat kecil berbanding dengan siri-siri ujian yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada makhluk dia yang lain-lain. Di dalam ayat 112 surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala buat satu perumpamaan tentang satu negeri
kanat aminatan mutmainnah. Allah pernah bagi ke negeri itu aman, tenteram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah bagi kepada negeri itu rezeki terbit mai daripada segenap ceruk tempat. Bercucuk tanam jadi, hujan tak pernah berhenti. Mengusahakan apa-apa usaha, buat meniaga jadi. Allah pernah bagi kepada satu negeri yang macam tu. Aman, tenteram, kaya raya, makmur, prosperity. Fakafarat bi an'umillah. Tuhan kata, tapi penduduk negeri ini dia kufur dengan nikmat Allah. Allah bagi dia keamanan, dia tidak appreciate keamanan itu. Dia tidak hargai keamanan itu. Allah bagi dekat dia rezeki yang melimpah ruah, buat apa pun jadi. Dia tidak pernah bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Bila sampai masa, Allah Subhanahu wa taala akan liputi penduduk negeri itu. Allah sebut dalam ayat tu libas, libasal ju' wal khauf. Libas maksudnya pakaian. Dan kerana depa kufur nikmat, dengan kerana depa tidak tahu bersyukur dengan apa yang Allah bagi, maka Allah akan bagi kepada depa pakaian dalam bentuk lapang dan takut. Ulama tafsir bincang perkataan ni. Pasal apa Allah sebut al-ju' wal khauf, lapang dan takut ini dengan perkataan pakaian? Maksudnya ialah depa diselubungi dengan takut dan lapang, macam mana pakaian menyelubungi badan depa. Everywhere, mana tempat depa pi, yang mereka jumpa ialah ketakutan. Di mana tempat mereka duduk, mereka lapang, mereka tidak ada makanan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut benda ni dalam surah An-Nahl ayat 112. Allah kata, pernah ada satu negeri, aku bagi aman, aku bagi tenteram, aku bagi makmur, aku limpahkan rezeki kepada mereka, tapi penduduk negeri itu tidak tahu bersyukur, mereka kufur kepada aku, maka sampai masa aku terpaksa menjatuhkan satu hukum kepada mereka. Mereka dihukum dengan kelaparan dan ketakutan. Yang kelaparan dan ketakutan itu menyelubungi mereka, macam mereka pakai baju. Dan Allah kata, aku tidak buat benda tu melainkan kerana apa yang mereka buat. Maka aku bagi kepada mereka balasan yang setimpal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la taqumu sa'ah hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul fa yaqul ya laitani makana aw kama qal, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata kiamat tidak akan jadi sehinggalah jadi satu keadaan di mana satu orang laki-laki dia berjalan, dia lintah satu kubur, dia kata ya laitani makanah, dia kata ya Allah, ya Tuhan aku, alangkah baiknya kalau aku duduk tempat dia ni. Maksudnya apa? Dia kata alangkah baiknya kalau aku tak hidup, alangkah baiknya kalau aku dah mati dah, aku tak payah lalui segala fitnah yang dua ada di keliling aku ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fitnah, ujian ataupun bala ni dia boleh main dalam macam-macam form, dalam macam-macam rupa. Allah boleh buat main kat kita ujian dalam bentuk ilmu. Allah bagi kat kita ilmu sikit,
kita lupa diri. Kita dabik dada, kita pukul dada, kita rasa kita lah orang yang paling knowledgeable dalam dunia ni. Paling berilmu, paling reti, paling tahu, paling faham segala ilmu. Sehingga orang lain salah semua. Kita kalah dengan ujian ilmu. Ilmu yang sepatutnya menjadikan kita lebih tunduk kepada Allah, tiba-tiba ilmu itu menjadikan kita lebih mendada di depan Allah. Kita kalah dengan ujian ilmu. Ada manusia, Allah test dengan ujian harta. Allah bagi dekat dia harta melimpah ruah. Money make money. Dia ada duit 1,000, dia invest, dia dapat 50,000. Dia ada 50,000, dia buat menyaga, dia dapat 100,000. Dia ada 100,000, dia beli properties. Dia jual beli properties, harta benda, dia dapat 1,000,000. Dia letak tangan jadi, dia letak tangan jadi, dia letak tangan jadi. Tidak ada benda yang dia buat yang failure, yang gagal. Semua jadi. Tiba harta yang Allah bagi kat dia sebagai anugerah Allah kepada menyebabkan dia jadi angkuh, dia jadi bongkak, dia jadi sombong, dia jadi tak kenal masjid, dia jadi tak pernah mau nak dengar Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah uji dia dengan anak pinak. Punya sayang anak ni, apa anak mau bagi semua. Ada manusia yang Allah uji dia dengan anak, dia bagi anak dia semua pergi masuk sekolah agama, tapi tak menjadi. Tiba-tiba anak yang dihantar pergi mengaji sekolah agama ni, tiba-tiba berakhlak, berperangai, bertingkah laku lagi teruk daripada anak jiran sebelah rumah yang tak masuk sekolah agama. Allah test dia, Allah uji dia, Allah jadikan anak-anak sebagai fitnah dalam hidup dia. Ada manusia Allah uji dengan suami, ada manusia Allah uji dengan isteri, ada manusia Allah uji dengan takut. Nak bercakap benak takut. Ada manusia Allah uji dia dengan lapar. Duk kerja elok-elok, tiba-tiba company dia kerja gulung tikar. Umur sudah 45, sudah 50, company gulung tikar. Nak pergi kerja di mana? Dengan umur 45, dengan umur 50. Nak pergi minta kerja di mana? Nak bersaing dengan budak-budak yang fresh graduate. Nak pergi demand gaji macam dia duk dapat dulu, orang tak mau bagi. Company lain lebih suka ambil budak-budak yang freshy, yang baru grad, bayar gaji rendah daripada nak ambil dia yang pengalaman 15 tahun, 20 tahun, company tak mau bayar mahal. Imbuhan dia dapat RM150,000, sebulan jalan RM5,000, sebulan jalan RM7,000, habis. Masing-masing manusia dengan masing-masing ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia Allah uji dengan rupa parah, segak. Rupa parah segak menghancurkan hidup dia. Ada manusia Allah uji dengan jiran, dengan ibu bapa. Ibu bapa yang sepatutnya memberi pulangan pahala besar dekat dia, tiba-tiba ibu bapa itu menjadi fitnah dan menjadi pemunca dia ke neraka. Allah uji dengan mak, Allah uji dengan bapa, umur duk mai sampai 80, sampai 90, diri sudah tidak boleh urus. Letak rumah anak ni kata dia tak ada nak jaga. Anak-anak diuji Allah dengan ibu bapa yang lanjut usia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada manusia bila Allah mai macam ni punya ujian, macam ni punya fitnah balak kepada dia, dia jadi stres. Dia jadi manusia yang bebal, dia jadi manusia yang dia nak marah, akhirnya Allah dia nak marah. Bila dia sampai tahap tu, hadis yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la taqumu sa'ah hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul. Tidak akan jadi kiamat sehinggalah satu orang yang stres dengan apa yang duk jadi keliling dia. Dia stres.
Dia stres dengan dia kena buang kerja, dia stres dengan ibu bapa dia yang tua yang mengharapkan dia jaga, dia stres dengan bini, dengan anak-anak dia, dia stres sampailah dia lintih kubur satu orang, fayaqul. Dia kata, ya laitani makanah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, alangkah baiknya kalau aku duduk tempat dia ni. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku tak hidup dah lah ni. Aku tak payah fikir semua benda ni. Tuan-tuan boleh nampak tak apa yang Nabi SAW nak abang dekati? Dunia yang kita duduk hari ini adalah dunia yang umurnya sudah cukup tua. Yang menunggu saat kebinasaan yang total. Menunggu saat kiamat. Segala tanda-tanda yang disebut ialah hadis Nabi SAW sebagai tanda kiamat, semua dah tik lah. Satu-satu, semua sudah tik, sudah tanda, sudah ada, sudah jadi. Bermakna, duk tunggu bila masa yang betul untuk Allah binasakan alam ini. Kalau kita nak bebai dengan ujian yang Allah bagi dekat kita, kita kena ingat bahawa Nabi SAW juga diuji pada masa hayat baginda. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia, lama kana yaumu Uhud kusirat raba'iyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shujja faja'ala dam yasilu ala wajhi wa ja'ala yamsahu dam an wajhi wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa yuflih qaumun ghadabu wajha nabiyhim bid-dam wa huwa yad'uuhum ila Allah fa anzala Allah 'azza wa jall laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba 'alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia, pada waktu, pada hari berlakunya perang Uhud, tuan, negara ini kalau kita pergi Mekah, kita pergi ziarah Madinah, Uhud ada satu tempat yang wajib kita lawati. Paling bagus kalau sekiranya kita pergi sana, kita minta khidmat student Malaysia yang dia belajar di sana, minta depa yang explain dekat kita tentang tiap-tiap satu tempat yang ada di bumi bersejarah itu. Ambil student, kalau tuan-tuan ada kontak student PhD lagi, dia lagi banyak information. Tuan-tuan boleh dapat student buat master's degree, paling-paling tidak pun student yang peringkat ijazah dasar boleh ambil. Kita ada seorang, insya-Allah dia complete bulan 6 nak main ni, budak Teluk Kumbang. Dia buat PhD di Madinah. Luqman nama dia. Dulu Ustaz Luqman. Dulu dia buat hafaz Quran di Masjid Negeri Pulau Pinang. Di Madinah buat bachelor, buat masters, lah tengah dia buat PhD. PhD di dalam bidang tafsir. Esok kalau saya berhenti mengajar masjid ni, panggil dia main-main. So, dia PhD di dalam bidang tafsir. Memang makanan dia. Bachelor, Masters, PhD. Semua dia buat di Madinah. Kalau kita boleh dapat macam ni punya orang, dia boleh cerita dekat kita Uhud punya kejadian ni saja pun sudah cukup, tuan-tuan. Kita balik ke hotel, teringat-ringat apa yang dia habang. Pada waktu berlaku perang Uhud, kata Anas bin Malik, dia kata, kusirat raba'iyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shujja.
pada hari berlaku perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah gigi geraham dia. Tuan-tuan bayangkan macam sengitnya perang Uhud ni. Pecah gigi geraham. Wasyujja, badan Nabi penuh scratches, calar-calar. Luka satu badan. Faja'ala ad-dam yasilu ala wajhih. Darah meleleh di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala yamsahu ad-dam an wajhih. Bil darah duk meleleh keluar ni, Nabi duk sapu darah di muka ni, Nabi duk sapu. Wa yaqul, sambil Nabi bersabda, Nabi kata, kaifa yuflihu qaum khadabu wajha nabihim bid-dam. Nabi kata, macam mana Allah Subhanahu wa taala nak bagi kejayaan kepada kaum yang sanggup melumuk muka Nabi daripada dengan darah? Macam mana Allah Subhanahu wa taala nak tolong, nak bagi bantuan, nak bagi kejayaan dalam hidup kepada kaum yang mencederakan Nabi depa sendiri? Wa huwa yad'uuhum ila Allah, sedangkan Nabi kerja dia menyeru orang kepada Allah. Dia bukan ajak manusia buat jahat, dia bukan ajak manusia buat satu benda dosa, dia mengajak manusia kepada Allah. Tiba-tiba hampa balas balik dengan hampa cederakan dia. Satu orang Nabi yang kerja dia ajak orang jadi baik, hampa pi musnahkan dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, macam mana Allah nak tolong kaum yang macam ni, yang orang bagi madu hang balas balik racun? Wa anzalallahu azza wa jal, Allah turun ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka min al-amri syai'un. Ayat ni turun, kalau tengok balik di dalam tafsir dia, pasal waktu berlaku perang Uhud tu, bagilah dia ni, dia ni, dia ni, dia ni selamat. Kalau boleh, bagilah dia ni, dia ni, dia ni, dia ni binasa. Dan kalangan, dalam kalangan kafir Quraisy yang duk perang dengan Nabi tu, Nabi agak selektif. Nabi pilih pembesar Quraisy yang kafir ni, Nabi pilih beberapa nama. Nabi minta kepada Allah, kalau boleh bagi orang ni satu, dua, tiga, minta bagi perang. Walaupun duk lawan dengan Nabi, tapi Nabi minta kepada Allah supaya nama-nama tertentu ni selamat, jangan mati dalam perang Uhud. Pasal apa? Pasal Nabi melihat potensi dakwah. Kalau sekarang orang-orang ni tak mati dan mereka kemudian yang terima Islam, Islam cepat lagi akan mendapat sambutan. Cerita. Kalau satu sultan sebuah negeri mau dekat Islam, Allah, jadi cantik negeri, jadi cantik. Menteri besar nak buat mampu sikit, sultan call bagi. Sultan kata, beta tak mau merapu-merapu dan negeri beta. Elok kan negeri tu? Elok. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang besar-besar ni, kalau dia berubah, habis dia punya gerabak tu dekat berubah. Jauh sangat contoh tu. Contoh dekat sikit lagi. Jauh sangat. Dekat sikit lagi. Buat ceramah agama di pejabat daerah. Itu dekat tu. Buat ceramah agama di pejabat daerah. DO turun main duduk depan. Tentu agak apa jadi? Habis. Kami-kami main habis semua penuh. Daripada chief ADO sampai DO sampai habis pengulu-pengulu semua habis pakat main penuh. Pasal apa? Pasal DO tu ada. Pasal apa? Bila ketua nombor satu tunjuk dia mau dekat Islam, habis mau semua. Tapi kalau buat ceramah agama, hak besar-besar semua tak ada, hak main semua kani-kani aja. Ha, tu lambatlah. Cerita pejabat tu lambat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu, strategi dia macam tu. Kalau sekiranya dia boleh dapat hal besar-besar ni, kerja senang. Maka bila berlaku perang Uhud, Nabi minta kepada Allah, minta ya Allah, 1, 2, 3, 4, 5 ni, minta mereka ni jangan mati dalam perang Uhud ni. Pasal aku nak mereka ni, aku nak mereka masuk Islam, supaya dengan dia ni masuk Islam, ramai akan masuk Islam, cepat Islam ni jadi kuat. Dan ada nama-nama tertentu yang Nabi duk nampak ni tak boleh buat apa dah, Nabi minta hak ni bagi jalan buah. Dalam perang Uhud tu, Allah turun ayat, laisa laka minal amri syai'un, wahai Muhammad, kamu tidak ada kuasa sikit pun dalam nak menentukan semua ni. Aw yatuba alaihim aw yu'adzibuhum. Kamu tidak ada kuasa, wahai Muhammad, sama ada kamu nak pilih orang-orang tertentu untuk Allah terima taubat dia, ataupun kamu nak pilih orang-orang yang tertentu untuk Allah azab dia. Kamu tidak ada kuasa. Kerana kuasa hidayah ini ialah kuasa Allah. Nabi minta, Nabi buat special request, minta kepada Allah. Allah potong. Allah kata ini bukan kerjaan. Hang boleh minta, tapi hidayah ni aku yang bagi. Nak azab orang itu keputusan aku. Fa innahum zalimun. Tuhan kata kerana aku tahu depa ini zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah kita manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia. Nabi manusia yang istimewa pun tidak semua benda yang dia minta Allah bagi. Apatah lagi kita manusia biasa. Bila kita minta, jangan kita nak semua benda segera. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, jaa Jibril alaihi salam zata yawm ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun hazin qad khudiba bid-dima qad darabahu ba'du ahli Makkah faqala Jibril ma lak qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala biha ula wa fa'alu qala Jibril atuhibbu an uryaka ayah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am arini فنظر إلى شجرة من وراء الوادي قال جبريل ادعوا تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال جبريل قل لها فلترجع فقال لها فرجعت حتى عادت ila makaniha faqala nabi sallallahu alaihi wasallam hasbi atau kama qal hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kata Anas bin Malik, satu hari Jibril alaihi salam mai di depan Nabi wa huwa jalisun hazin. Pada waktu tu Nabi duduk dalam keadaan sangat sedih dan duka cita. Nabi duduk dalam keadaan hazin, sedih, duka cita, mengenangkan PL perangai umat dia. Qad khudiba bid-dima, pada waktu itu Nabi dilumuri darah. Pukul Nabi, berdarah-darah Nabi ni. Qad darabahu ba'du ahli Makkah. Nabi dipukul oleh penduduk Makkah. Penduduk Makkah ni bukan orang lain tuan-tuan. Penduduk Makkah ni adik-beradik semua. Adik-beradik Nabi semua. Macam kita duduk si Pampat Matang Buloh ni lah. Tanya semua sangkut adik-beradik. Dekat dengan jauh ya. Adik-beradik semua. Dia ni nikah kot rumah kot ni pusi main kot rumah. Adik-beradik. Dia ni adik-beradik. Mekah macam tu lah. Semua sangkut. Semua sangkut adik-beradik duduk dalam Mekah tu.
tidak mau terima seruan Nabi, dah cukup dah, Nabi dah sedih dah. Yang tak terima tu pula adik-beradik, lagi sedih. Dalam tak terima adik-beradik, mai pukul pula Nabi sampai berdarah-darah, teramat sedih. Dan kadang Nabi SAW duduk bersedih tu, Jibril AS mai di depan Nabi SAW. Faqala malak. Mai Jibril AS mai duduk depan Nabi, dia kata, malak, apa hal dengan engkau wahai Muhammad? Qala, kata Nabi SAW, fa'ala bi ha'ula wa fa'alu. Ni, depa ni, depa buat aku ni sampai macam ni, Nabi kata. Depa pukul aku, depa cederakan aku sampai jadi macam ni, berlumuk darah. Qal, kata Jibril alaihi salam, atuhibbu an uriyaka ayah? Jibril kata, Muhammad, mau tak mau aku nak tunjuk dekat hang satu tanda kebesaran Allah. Hang jangan ingat kata hang kena macam ni, hang jangan ingat kata hang dibiarkan Allah, orang pukul hang sampai macam ni, seolah-olah Allah ni sudah membiarkan hang. Hang mau tak mau aku nak tunjuk dekat hang satu tanda, kata Allah tu ada, kata Allah melihat semua benda yang jadi, dan Allah itu Tuhan Maha Besar. Hang mau tak mau aku nak tunjuk? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, arini." Hari ni tu maksud tunjuk kepada aku, tu yang nama tudung hari ni tu. Hari ni apa nama tudung tu? Hari ni ni maksudnya tunjukkan kepada aku. Ha, tu pakai tudung tu nak tunjuk lah tu. Hari ni tunjuk kepada aku. Nabi kata, na'am. Nabi kata dekat Jibril, ya, hari ni tunjukkan kepada aku tanda kebesaran Allah, supaya hati aku yang luka terubat. Supaya aku tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Besar, dia duk tengok ni apa yang aku kena ni. Allah bukan tak boleh tolong aku, tapi Allah saja biar bagi aku kena sebagai ujian kepada aku. Tolong sat tunjuk dekat aku, kata Allah ada dan Allah duk tengok ni apa yang aku kena. Jibril tunjuk pi balik sana wadi. Wadi ni kawasan lembah, tunjuk pi balik sana wadi. Fa nazara ila syajaratin min wara'il wadi. Tengok, no ada satu pokok balik sana kawasan lembah, no ada pokok sebatang di sana. Qala Jibril, ud'u tilka syajarah. Jibril kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, panggil pokok tu mai. Tu pokok tu, pokok hak ada tu, hang panggil pokok tu mai sini. Fada'aha, Nabi pun panggil, mai. Faja'at tamshi hatta qamat baina yaday. Nabi kata mai, pokok tu berjalan cedik 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 mai, berdiri baina yaday, depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jibril, Jibril kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul laha faltarja. Jibril kata, hang suruh dia balik, pergi tempat dia balik. Faqala laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, ambil balik. Faraja'at hatta 'adat ila makaniha. Pokok tu pi cedik 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 pi di tempat dia tadi, duduk balik tuan tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbi. Bila Nabi tengok benda tu jadi depan mata dia, Nabi kata, hasbi, cukuplah, cukup. Aku tahu Allah ada. Aku tahu Allah duk tengok ni apa duk jadi ni. Aku tahu Allah saja membiarkan aku kena macam ni, kena pukul berdarah-darah ni. Aku tahu kata Allah nak uji aku, sedangkan Allah boleh tolong aku dan tolong Islam pada bila-bila masa. Hasbi, Nabi kata cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam itulah dengan kita hari ini. Tengok orang Islam duk kena merata dunia macam-macam bentuk seksaan, bahkan sampai kepada pembunuhan kena kepada umat Islam di seluruh dunia. Kita jangan sama sekali ingat kata Tuhan ni tak tahukah benda ni duk jadi.
Tuhan tahu, Tuhan sengaja biarkan benda tu jadi. Kalau sekiranya orang yang kena itu ada sabar, ganjaran besar duk tunggu dia. Bila betul-betul Allah nak hantar pertolongan dia, intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau sampai satu masa hampa betul-betul 100% hampa duk tolong nak menegakkan agama Allah pada waktu itu, Allah akan tolong hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan dapat video daripada viral. Video dia ada satu geng Laukana Bainana ni. Dia duk pi buat survey, interview orang Arab lah. On the spot, pi tanya soalan-soalan yang sangat fundamental dalam Islam, benda asas pi tanya. Video di Mesir. Video ni di Mesir. Pi jumpa budak-budak muda Arab ni, Arab. Arab ni maksud apa tuan-tuan? Depa sembang hari-hari tu bahasa Quran, bahasa hadis. Hari-hari sembang depa tu bahasa Quran dengan bahasa hadis. Maknanya kalau depa pegang Quran baca macam kita buka surah abang baca. Faham tu? Depa pi interview budak-budak Arab ni, pi tanya, "Assalamualaikum. Kaif halak ya akhi? Kam arkanil Islam?" "Assalamualaikum," kata hang, "apa abang? Boleh tak nak tanya hang, rukun Islam ada berapa?" "Rukun Islam berapa?" Kalau dia pergi tanya rukun negara Malaysia berapa, kalau Arab ni tak tahu jawab, tak apa. Dia pergi tanya Arab, kam arkanul Islam, berapa rukun Islam? Tak boleh jawab. Arkanul Islam, itnin, dua. Dia tanya aku ni pula, tiga. Dia tanya, ana la adri, aku tak tahu. Tuan-tuan, satu bumi yang menjadi sanjungan tinggi kepada kita di sini. Kita kalau anak kita pergi mengaji Mesir, oh. Kalau ustaz pergi mengajak di masjid, kata dia ni lulusan Mesir, oh. Apa-apanya bumi Mesir itu sendiri, orang Arab yang duk hidup di atas bumi Mesir itu sendiri, rukun Islam tak tahu sebahagiannya. Bukan semua. Tapi hak tanya ni, duk jumpa tak tahu, rukun Islam berapa tak tahu, rukun iman berapa tak tahu. Akhirnya jumpa lah beberapa orang yang tahu, boleh sebut 1, 2, 3, 4, 5 rukun Islam. Hak ramai tak tahu. Maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak buat main bala dia, nak buat main malapetaka dia, memang patut sangat. Allah takdirkan hang beranak di atas bumi yang bercakap Arab, yang bercakap bahasa Quran, yang baca hadis Nabi ni tak payah tengok kamus. Tiba-tiba hang memilih untuk tak ambil tahu pasal agama hang sendiri. Agama yang mai dalam bahasa Arab, hang bangsa Arab, hang orang Arab, hang duk bercakap Arab, hang tak reti tentang agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dahsyat ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada penduduk Mesir itu sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an, kata dia, "Aimullah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna sa'id laman junnibal fitan. Inna sa'id laman junnibal fitan. Inna sa'id laman junnibal fitan." Tiga kali. "Walaman ubtulia fasabara fawahan." Atau kama qal, hadis sahih, riwayat Abu Dawud. Daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an, dia kata, "Aimullah, demi Allah," dia kata, "laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," demi Allah, telinga aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Inna sa'id laman junnibal fitan." Nabi kata, orang yang bahagia adalah orang yang terhindar daripada fitnah dan ujian. Siapa yang selama tempoh hidup dia, dia tak pernah kena test, dia tak pernah kena uji dengan ujian yang berat-berat. Itu orang sa'id, itu orang bahagia. Itu habuan Tuhan bagi kat dia. Dia ni cantik aja, beranak mai dalam keluarga ada duit.
Tak pernah rasa susah. Tak pernah melihat kesusahan. Kecil-kecil mak pak hantar pergi mengaji sekolah agama. Dia mengaji sekolah agama, dia jadi satu orang yang reti agama. Sampailah satu masa, dia jadi doktor, dia jadi engineer, dia jadi lawyer, dia jadi apa pun, dia satu orang doktor yang beragama. Dia jadi satu orang engineer yang beragama. Dia pindah duduk bidang apa pun, dia satu orang yang asas agama dia cantik dah, kuat dah. Dan dia beramal dengan agama dia, cantik. Dia tu pula esok menikah, dapat anak, anak-anak pun masya Allah, bukan kata dia sejuk hati, orang tengok pun orang sejuk hati. Duit ada, kesihatan Allah bagi, rumah tangga bahagia, Allah bagi semua dekat dia. Sampai hari mati dia, dia katuk mata pun elok aja. Sekira-kira dia ni hampir-hampir tidak diuji dengan ujian yang berat. Kalau dia dapat macam tu punya habuan, inna sa'id. Nabi kata itu habuan dia, itu dia bahagia. Nabi repeat 3 kali. Nabi kata orang yang bahagia tu siapa dia? Orang yang bahagia itu adalah orang yang terhindar, yang selamat daripada fitnah dan ujian. Allah tak uji dia dengan ujian yang kasang-kasang. Selamat dia, bahagia dia. 3 kali Nabi ulang. Dan akhirnya Nabi kata, walaman ubtulia fasabara fawahan. Dan juga orang yang bahagia adalah orang yang Allah uji dia, tapi dia sabar. Allah uji dia, tapi dia sabar. Fawahan. Bahkan dia kata, betapa baiknya ujian Allah ini kepada aku. Kerana ujian ini, aku ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga orang yang bahagia. Tak kena uji pun bahagia, kena uji sabar dan bersyukur dengan ujian Allah, juga bahagia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan, jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan, jilid 2. Muka surat 315. Muka surat 315. Tuan-tuan, sedang tak sedang, kuliah kita ada sekali aja lagi. Hari Sabtu nak main ni, insyaAllah, 1 Rejab. Maknanya April ni akan jadi bulan Rejab. Next month, Mei akan menjadi bulan Syaban. Lepas tu puasa. Sekali lagi, kalau panjang umur, kalau sihat, sekali lagi aja. Macam tu masa punya duk pusing bih. Sedangkan kita, duduk lagu kita juga, tak ada apa-apa. Ampusinlah macam mana pun, Samsuri adalah Samsuri, tak ada apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita masih lagi dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahli. Dan pada malam ni, insyaAllah kita masuk ayat 92. Ayat 92, dia kena baca balik ayat 91 sebab dia berkaitan. Sesuai gostan balik pi ayat 91, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Maksudnya, dan sempurnakan olehmu wahai orang-orang Islam akan janji kamu dengan Allah. Ini kita dah baca bulan lepas. Wa la tanqudul aiman ba'da tawkidiha. Jangan sekali-kali hang rongkai perjanjian yang hang buat dengan Allah selepas hang dah berjanji kukuh-kukuh dengan Allah. Kita dah berjanji kukuh-kukuh dah dengan Allah. Jangan kita rongkai perjanjian itu. Kita bawa contoh bulan lepas apa dia? Sembahyang. Simple contoh. Allahu Akbar. Di antara janji kita, kita kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, semua ni adalah daripada tanda aku ni orang yang beriman kepada Allah. Kita mengaku kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sembahyang kita berjanji. Jangan kita rongkai janji itu. Ayat malam ni, ayat 92.
Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Maksud dia, dan janganlah kamu jadi seperti perangai, seperti kelakuan satu perempuan yang binasa, yakni yang merosakkan akan kain yang ditenunnya kemudian daripada sudah kuat tenunannya. Yang ini bandingan Allah nak buat dengan ayat yang kita baca bulan lepas. Ada satu perempuan bangkit pagi, pagi semayang subuh, sambung kerja tenun, duk tenun kain. Ataupun kalau dalam kampung kita ni, kita kata anyam tikak mengkuang. Bangkit-bangkit pagi start duk anyam tikak tu. Anyam, 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 sampailah petang. Tiba-tiba pada sebelah petangnya, dirongkainya akan dia, akan anyaman dan tenunan itu. Daripada pagi tadi, lepas-lepas subuh, duk tenun kain. Daripada pagi tadi, lepas-lepas subuh, duk anyam tikang. Bila mai petang dekat nak maghrib, runyai balik semua. Itulah kerja dia hari-hari. Tak ada sekeping pun tikang mengkuang yang siap, melainkan anyam, rongkai, tenun, rongkai. Tuhan kata, jangan hampa jadi macam mana perempuan ni. Perempuan yang pagi-pagi tenun kain, bila mai petang, dia rongkai semua sekali. Tattakhidhuna aymanakum dakhalan bainakum. Kamu ambil akan sumpah kamu itu, beri masuk pada antara kamu yang bukan tempatnya, kerana beri fasid dan tipu. Macam itulah orang. Bila dia berjanji dengan orang, dia kukuhkan perjanjian itu dengan sebut nama Allah. Dia kata, wallahi, aku akan mai. Wallahi. Dia nak janji, dia nak bersumpah, dia pi janji, dia pi sumpah dengan menggunakan nama Allah. Dengan tujuan apa dia? Dengan tujuan nak kukuhkan perjanjian dia supaya orang percaya. Ni, dia nak buat perumpamaan. Antakuna ummatun hiya arba min ummah. Bahawa satu jamaah, iaitu banyak daripada satu jamaah, yakni adat dalam Arab jahiliah, masing-masing berjamaah daripadanya dan bersetia dan tolong-menolong dengan angkat sumpah. Maka manakala dapat jemaah yang terlebih banyak lagi, keluar daripada jemaah tadi dan masuk jemaah yang di sana. Ini ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala bersumpah, jangan membatalkan sumpah. Ayat ni dia nampak macam jumping-jumping. Kita ni apa ni? Tak faham. Dia nak bagi tahu dua benda. Satu benda dia nak abang kata, kita jangan buat kerja bodoh. Kerja bodoh ni apa? Tenun satu benda sampai petang rongkai balik. Itu kerja bodoh. Maksud dia apa? Kita dah berjanji dengan Allah, kata kita nak jadi satu mukmin yang baik. Jangan kita rongkai janji itu, kita jadi orang jahat. Satu. Yang kedua, orang yang bersumpah guna nama Allah, dia nak jual satu barang, misalnya bila orang tanya dia, betul ke benda ni bagus? Dia kata, wallahi, bagus. Padahal dia sendiri tahu benda tu tak bagus. Dia guna nama Allah untuk nak mentaukidkan, untuk nak kuatkan penipuan dia. Dia guna nama Allah untuk nak kuatkan penipuan dia. Dia kata, wallahi, benda ni bagus. Orang pun dengar, tengok dia janggut bagus, dengar dia kata, wallahi, bagus. Orang pun beli. Beli balik, tak bagus. Dia bersumpah menggunakan nama Allah. Tiba-tiba sumpah dia tu memang niat dia nak tipu orang. Dia nak mengkhianati orang. Itu tak bagus. Itu dua benda. Kemudian yang ketiga, dia nak bawa mai pula dekat kita, cerita orang Arab dulu. Orang Arab ni, daripada dulu sampai lah ni, mereka hidup berpuak-puak. Hak bergaduh di Yaman tu apa tuan-tuan? Dia duduk bergaduh perang di Yaman tu, apa dia tu? Cerita asal dia, bergaduh puak. Bergaduh puak, itu cerita asal dia. Tapi apabila puak sama-sama ahli sunnah ni bergaduh, Syiah masuk campur. Syiah merosakkan lagi. Keadaan yang pada mulanya damage ataupun kerosakan itu sikit, dia ambil kesempatan dengan kekacauan di antara suku kaum ini, Syiah masuk. Pasal apa jadi macam ni? Pasal puak. Dia bergaduh pasal puak. Itu sebab dalam Islam, asabiah itu dilarang.
rasa berpuak itu dilarang. Pasal apa? Pasal kita tidak boleh stand atas puak. Kita kena stand atas kebenaran. Kalau dia puak kita pun, kalau dia salah, dia salah. Kita boleh kata kerana dia geng kita, dia salah pun dia betul. Tak boleh. Kerana ini akan merosakkan sistem dalam masyarakat. Zaman Nabi SAW, kalau tuan-tuan rujuk balik ni, sebab turun ayat ni ni. Sebab apa? Nabi SAW bila dia bawa Islam, ada orang ikut dia. Orang yang ikut dia semua bai'ah. Bai'ah ni apa dia? Janji setia. Janji setia ni apa dia? Satu janji yang diperkukuhkan dengan sumpah nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi, saya akan tetap bersama dengan Nabi waktu susah dan waktu senang. Sumpah setia, bai'ah. Tiba-tiba, bila dia tengok Islam ni, dia punya growing dia, dia punya berkembang, dia lambat. Duk tengok puak kapiak musyrikin tu, nampak duk besar juga. Mai halfway, mai tengah jalan, dia rongkai janji dia dengan Nabi. Dia balik pergi kepada puak kapiak musyrikin. Benda ni adalah cerita ketiga yang nak disebut di dalam ayat ni. Benda ni dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah duduk dengan satu geng, yang geng itu memang matlamat dia Islam. Dia tidak berubah matlamat dia. Dia memang Islam. Kita pula dah bersumpah untuk bersama dengan dia. Selagi mana matlamat dia Islam, kita nak duduk dengan dia. Tiba-tiba kita tinggal janji itu. Kita rongkai, kita pergi join geng lain. Sedangkan geng ini tidak berubah dasar perjuangan dia. Itu benar ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, innama yabluukumullahu bih, maka mencuba, yakni menguji, tes akan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Allah tes. Sahabat-sahabat Nabi pun Allah tes. Dah bai'ah janji setia dengan Nabi, lambat. Allah tes dengan lambat kemenangan tu, lambat. Bila lambat, ada segelintir yang rasa macam tak boleh lah, tinggal Islam, pi balik ke kelompok lama dia. Begitu. Supaya dilihat yang taat akan sempurna janji dan yang asi akan batal janji. Tuhan kadang-kadang dia drag. Dia tarik masa tu. Masa nak bagi kemenangan ni Allah saja drag. Dia bagi lambat. Pasal apa ni Allah drag bagi lambat ni? Pasal Allah nak test. Allah nak tengok berapa orang yang boleh sabar. Lambat sikit pun tak apa, tapi yakin kemenangan tu ada. Dengan berapa orang yang hilang sabar, yang lompat pergi kedai. Itu tujuan dia. Firman Allah, wal yubayyinanna lakum yawmal qiyamah ma kuntum fihi takhtalifun. Dan supaya menyata Allah Subhanahu Wa Taala bagi kamu pada hari kiamat esok, barang yang ada kamu padanya bersalah-salahan di atas dunia, pada perjanjian dan pada agama. Siapa? Kita atas dunia ni banyak-banyak. Macam zaman lah lah tuan-tuan. Clash banyak. Dan kita naik serabut. Berserabut. Masjid panggil 15 orang ustaz main mengajar. Okay. Eh lah bukan 15. Satu-satu masjid 30 orang ustaz mengajar. Masya Allah tuan-tuan. Punya dahsyat ni lah ni. Sambutan. Saya pergi masjid mana-mana, saya pergi tengok di papan. Dia 30 hari ada, 30 malam ada. Yang kuliah cara kuliah, yang ceramah cara ceramah, yang forum cara forum. Kuliah maghrib tak cukup, padahal lepas isya ceramah lagi. Tak cukup, pergi rimbuk kuliah duha pula masuk sikit lagi. Tak puas hati lagi, Sabtu Ahad pergi lepas kuliah subuh kasak-kasak punya lagi. Macam tu punya program dah ada di masjid lah ni. Lagi kasar tengok 30 hari sebulan, 30 ustaz. Tak ada repeat lah. Tak ada aku kata ustaz tu tiap-tiap minggu dia, tak ada. Semua seorang sekali je. Punya ramainya ustaz, punya banyaknya program. Duk ada zaman lah ni. Tapi makin duk celaru. Ini yang tak faham. Makin duk celaru. Jadi, makin kelabu asap. Makin jadi blur, jadi makin tongong, nampak? Pasal apa? Dia ni main habak lagu ni, dia ni main habak lagu ni, dia ni main habak lagu ni. Dia pening. Dia ni, hari tu ustaz hari Senayan malam Selasa baca hadis ni juga. Tapi dia habak lagu lain.
ni hari Rabu malam Khamis, hadis ni juga, tapi dia habang lagu lain. Jadi dia bukan makin terang, dia makin kelabu asah. Ada juga kes macam tu jadi. Bukan di semua tempat, tapi ada yang jadi macam tu. Tujuan kita mengaji ni, kita nak bagi hak kelabu tu terang. Tapi dia jadi kedok kelabu. Something wrong somewhere. Kena check and balance balik. Kena tengok balik. Sebab saya habang dekat kawan-kawan yang duk pegang masjid ni, saya habang. Saya kata kita nak susun program di masjid ni, kita kena ada strategi. Kita bukan boleh tengok ustaz mana panggil, tak boleh, saya kata. Kita kena bagi nampak jelas apa kita nak buat dengan masjid, dengan karya kita. Kita kena bagi nampak jelas. Tiap-tiap satu bidang, kita ambil satu orang yang pakar dalam bidang tu, mai. Tuan-tuan nak ambil hadis, pergi cari orang yang memang dia qualified dalam bidang hadis, panggil dia mengajar. Tuan-tuan nak ambil fiqh, tuan-tuan ambil orang yang qualified dalam bidang fiqh, mai mengajar. Tuan-tuan nak tafsir, tuan-tuan ambil orang yang qualified di dalam tafsir, mai mengajar. Jadi dia tak jadi pasembur. Dia tak jadi rojak buah. Tengok-tengok bukan takat mempelam, bukan takat betik, sambil buah ceramai buah dalam tu. Dia buah habis. Pasal apa? Pasal tidak ada, tidak specialize. Jadi akhirnya kita mengaji ni pun kita tak tahu apa satu objektif kita mengaji, apa matlamat kita, apa tak tahu. Kita yang acok ni pun kelangkabut, kelabu, kawah main mengaji, kelabu asal. Bincang di peringkat jawatan kuasa ni, bincang dulu tu dulu. Yang pertama, tentukan bidang apa kita nak ambil dalam masjid kita ni. Lepas itu kita tentukan siapa orang yang nak ambil, nak mengajar bidang tu. Ambil. Jadi anak karyah ni boleh mai, dia boleh tahu dah. Dia dapat semua. Hadis dia dapat, tafsir dia dapat, tasawuf dia dapat, fiqh dia dapat, semua dia dapat. Dan dia dapat daripada orang yang memang bidang dia. InsyaAllah, dia clear nampak. 30 kuliah. 30 mengajar hadis. MasyaAllah. Program ada. Program penuh. Tapi apa matlamat kita? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita buat satu kerja dengan mengambil kira strategi, kita kurang penat. Berbanding dengan kita buat kerja, kita main serbu. Penat. Penat, tuan-tuan. Nak mengelolakan 30 program dalam satu bulan ni, yang kemudiannya hasil dia tak ada. Penat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi cerdik sikit. Semua masjid, jawatankuasa masjid, kena cerdik sikit. Bincang ni, biar perbincangan yang terarah. Kita nak arah ke mana ni? Orang karyah kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala turun mai dekat kita dalam ayat-ayat Quran ni nak beritahu benda-benda macam ni dekat kita. Allah berfirman, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ni dengar baik-baik. Dia kata, dan jika sekiranya Allah hendak, nescaya Allah jadikan kamu umat yang satu agama. Benda ni kacang aja. Kalau Tuhan mau seluruh penduduk dunia ni, Allah bagi jadi semua Islam, dan Islam mereka betul. Maksud ayat ni apa dia? Allah tak buat macam tu. Allah saja bagi manusia ni hampa pilih jalan hampa macam mana. Eh, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak buat, dia nak bagi jadi satu dunia ni semua orang Islam, boleh tak boleh? Tuhan kata dah, walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah. Kalau sekiranya Tuhan mau, dia boleh bagi jadi semua manusia ni Islam semua. Hari ini dalam dunia ada berapa agama, tuan-tuan? Paling ramai agama apa? Kristian. Ikut statistik terbaru, mereka buat kajian, yang tak tahu betul tak betul,
Dia kata Kristian hari ini berjumlah antara 2 ke 2.2 bilion orang. Bukan 2.6 bilion, 2.2 bilion. Antara 2 ke 2.2 bilion orang Kristian hari ini. Islam, dia kata, lebih kurang 1.6 ataupun 1.65 bilion. Lebih kurang. Golongan etis, bukan artis, etis. Orang Arab kata mulhid. Mulhid ni maksud dia apa? Free thinker. Dia punya duk kaji tak apa benda yang dia kaji tak tahu. Last di hujung kajian dia, dia kira ni semua merepet. Aku kira tak mau ikut semua. Ni puak ni 1.1 bilion. Ni puak jadi merepet ni. Dia pun ni semua asal ada agama. Asal ada agama. Lepas tu tak apa benda dia duk fikir tak tahu. Dia fikir kau tu, dia fikir kau ni, dia fikir kau tu. Dia tak berpandukan kepada Quran dan hadis Nabi. Dia fikir otak dia, dia sasau. Akhirnya dia jadi mulhid. Jadi atheist. Dia jadi satu kelompok manusia yang sekular. Tak ada agama. Dia kata ni semua mengarutlah. Dia kata agama, whatever it is. Dia kata Islam kah, Kristian kah, apa kah. Semua ni semua mengarut. Ya. Betul-betul dia kata, you hidup atas dunia, you belajar pandai-pandai, you dapat kerja elok-elok, you ada duit, you enjoy sudah. Dia kata. Macam ni dia sembang dah ada dah. Di kalangan orang Islam pun ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu sahabat saya baru ni punya bagus dia ni. Dari Lebang, bini pakai purda, keluarga yang religious, beragama. Itu anak pi jadi yoga apa ke benda betul tu. Duk pakai seluar pendek, duk melilau. Masuk universiti, mengaji universiti apa semua. Mengaji bagus, dari segi mengajinya bagus. Tadi tengok pi bubuh satu seluar superboy. Seluar superboy. Dah. Pi duduk di tepi pantai laut. Tangan lagu macam tu, mia duk pegang dua belah lagu tu. Lagu duk ambil ketenangan dengan ombak laut. Lepas tu, upload bubuh dalam Instagram pula. Zaman lah tuan-tuan. Dia sasau pun dia nak buat dalam Instagram. Sasau dia tu pun dia nak bagi semua orang tahu. Ninja dia duduk tepi laut. Tangan ni mata lu duduk renung, ombak duduk main. Terkejut kita tuan-tuan. Kita kenal pak dia. Kita kenal mak dia. Kita kenal mereka macam mana. Ini yang kata ujian yang kita baca awal tadi. Pam, Tuhan bagi anak jadi macam tu seorang. Bukan salah ibu mengandung. Tapi ni, persekitaran ada dengan sumber maklumat mana yang dia pergi duduk ranjau baca, kita tak tahu. Akhirnya dia pergi duduk dalam kelompok 1.1 bilion. Ramai tak puak ni pun? 1.1 bilion secular. Hindu antara 828 juta ke 1 bilion. Satu dunia ni. Buddhis ataupun Buddhism antara 500 juta ke 1 bilion orang yang ikut dia. Sikhism. Sikh tuan-tuan pernah pergi tempat rumah ibadat dia apa? Cuba pergi tengok tu. Jalan apa dia panggil? Daripada convent Batuas nak pergi tu, Chain Ferry ke apa dia panggil tu. Ada seketul tu. Macam masjid. Masuk kosong ni, kapet semua. Dia bubuh satu macam kita punya Quran ni, dia bubuh tu. Dia kelumbung semua elok-elok. Quran tu bukan semua orang boleh baca. Quran dia lah. Bukan semua orang boleh baca. Tok guru dia ya boleh baca. Orang lain buka pun bukan tak hati baca. Tok guru tu seorang main baca, dia sambil baca, ambil daripada kipas dia lagu tu. Tidak ada objek sembahan, tidak ada, tak ada. Nampak macam masjid. Dan mereka pun main nak masuk ni, kena tutup kepala.
perempuan pun tutup, hak lelaki-lelaki pun ambil apa? Sapu tangan. Berkah ni. Kalau geng bikers ni tak gaduh lah, dia dah ada bandana tu, dia akan masuk tu ya. Macam mereka zak masuk mai. Kan lagu tu ya. Dia tutup tu pasal apa? Respect kepada rumah ibadat dia. Nampak, nampak tu. Ai. Tak kena gaya boleh pening, boleh budak kita boleh masuk pergi buat lohok dalam tu. Ini agama-agama yang dok ada dalam dunia ni, agama Yahudi dok ada 14 juta orang. Dia pun tak ramai, tak ramai. Total Yahudi ni 14 juta orang yang beragama Yahudi, tapi depa conquer satu dunia. Bahai, orang Melayu selalu sebut Bahai. Bukan Bahai, Bahai. Bahai ni dok ada lebih kurang 8 juta. Bahai. Siapa depa ni? Bahai ni asal Parsi. Asal depa mula muncul di Parsi. Bahai ni dia satu rojak. Dia mix semua sekali. Islam pun ada, elemen Islam pun ada dalam Bahai ni. Hinduism ada, Buddhism ada, Christianity ada. Dia mix. Jadi air kacang. Tuan-tuan jangan bimbang sebab akan ada orang ikut. Satu orang yang beranak mai dan tunggu hari mati mengaku Tuhan pun orang ikut. Apa nak heran dengan Bahai ni? Ini lagi dahsyat. Dia pun besar daripada lama. Ni hadu elok-elok dengan kita ni. Tuan-tuan main habang kat kita. Aku Allah. Dia kata aku susah hati. Pasal apa? Jibril main semalam. Apa lagu tu? Dia boleh main habang kat kita. Dia susah hati. Pasal apa? Dia tu Jibril main semalam. Kata ni semua leceh ni. Duk bagi kerja ni. Dia senang. Ingat ni. Nabi dulu memang susah nak bawa main Islam. Ni aku nak bawa ni macam mana ni? Dia kata, ya Allah, aku sabar. Macam ni buat dah. Tu hari dia bersembang dengan kita. Sebulan lepas tu, Toyota, Mercedes, BMW duduk watak tepi rumah dia. Pakat pergi duduk mengaji kat dia. Tuan-tuan, jangan takut. Pengikut ada. Cuma dia nak pi sampai 2.2 bilion ke? Ataupun dia nak pi takat 2-30 orang ke? Tu tak tahu. Tapi ada kaki nak ikut ni ada. Pasal itu tuan-tuan, Islam dia mai dengan apa? Dia mai dengan Quran, dengan hadis Nabi. Pasal apa? Pasal kalau hamai duk bercakap benda yang terkeluar daripada Quran dengan hadis, pangkah. Yang tu tak boleh pakai. Hamai nak bercakap pasal agama, aku nak dengar Quran, aku nak dengar hadis Nabi. Hadis yang hang bawa ni betul-betul ke ataupun hadis merepek ke? Aku nak dengar juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jepun. Berapa ramai population Jepun? Rakyat Jepun berapa ramai? 127 juta orang. 127 juta orang ni population di Jepun ni 96% depan ni Buddhism. Dalam pada tu dia selit mai satu pula, dia panggil Shinto pula. Shinto, Shinto ni bukan nama. Shinto ni satu agama pula selit masuk celah tu. Shinto, dia apa dia? Dia modify agama Buddha, dia buat keluar satu pula nama Shinto. Ada pula pakat ikut Shinto ni, Rio Honda pakat 3 hingga ke 6 juta orang ikut Shinto. Nak habaknya apa? Dalam dunia ni punya banyak tu agama hak besar-besar tu. Ideologi, pahaman yang besar-besar. Hak kecil-kecil ni berapa banyak dok ada? Tuan-tuan tak bimbang ke anak-anak tuan-tuan ni hak dok ada di rumah kita hari ini ni, hak dok mengaji di peringkat sekolah rendah nak pi sembang jemaat lintas jalan dok pegang tangan kita ni, bila mai tingkatan 3 nak lintas jalan mai masjid, kita pegang tangan dia, dia tarik tangan dia pelan-pelan ni, bila dia pi universiti, dia pi satu medan terbuka di sana, siapakah yang jadi kawan dia di kampus sana? Apakah benda yang dia duk rongkah cari dalam Google, duk baca dan sebagainya, tiba-tiba dia masuk dalam kumpulan yang menyeleweng ni. Wala'ayyazubillah imin zahri. Takut. Takut tuan-tuan, takut. Satu orang mai jumpa saya. Dia kata, ustaz, betul-betul semayang ni. Dia kata, dia rumah tajuk macam tu. Dia kata, betul-betul semayang ni ustaz. Dia kata, betul-betulnya kita kena semayang 5 waktu lah. Hei,
Kita kata apa ni? Taklah, bukan. Macam mana nak cakap kepada ustaz? Duk main begitu. Macam mana nak cakap kepada ustaz? Macam mana? Tentu cakap lah, cakap Melayu ke, cakap orang putih ke, cakap Arab boleh. Saya tiga ni insyaAllah boleh. Tak bukan, saya duk fikir. Semayang ni dia kata betul-betul. Tak, dia kata falsafah semayang ni apa? Benda mudah ya tuan-tuan. Tuhan kata, wa aqimus salah, dan dirikan semayang. Nabi habang semayang ni subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, hak ni hak fardu. Ham buat sudahlah. Dia duk fikir falsafah semayang. Dia kata, saya duk baca banyak ustaz. Dia kata, okey, ada. Saya ingatlah, tak tahulah kalau please correct me if I'm wrong. Dia mulah, dia mai. Please correct me if I'm wrong. Kan? Okey, kita kata, so apa? Saya rasa lah, dia kata. Saya tak tahulah kalau tak betul. Dia main macam tu. Semayang ni yang Nabi kata sampai lima, betul-betul dia bukan. It's not about numbers. Dia rasa selesa cakap orang putih. Kan? It's not about numbers. Dia bukan soal semayang tu ada berapa waktu. Bukan soal semayang subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4. It's not about that. Dia kata, tapi semayang ni betul-betul. Dia kata dia adalah satu cara. Dia kata Tuhan nak bagi kita ingat kat dia. Meaning to say. Dia kata. Meaning to say. Kalau kita ni, hati kita memang duk ingat Tuhan, semayang ni tak perlulah. Ya kan? Nampak? Nampak, tuan? Nampak? Dia boleh main macam tu. Tuan-tuan percaya tak kata orang hak fikir macam tu bukan dia seorang? Dia ada kawan dia. Dia pun duk sembang sama mereka ni. Sembang, tak semayang. Pasal ingat Tuhan lah. Nampak? Allah sebut apa dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qul al-haqqu min rabbikum. Tuhan kata, wahai Muhammad, bagi tahu dekat semua umat hang ni. Al-haqq min rabbikum. Kebenaran itu daripada Tuhan. Bukan daripada akal hang, bukan daripada sembang dengan geng hang, bukan. Al-haq, kebenaran itu min rabbikum. Itu daripada Tuhan. Faman syaa'a falyu'min. Wa man syaa'a falyakfur. Tuhan dah buat turun mai kebenaran itu daripada Tuhan, turun mai Quran. Daripada Tuhan turun mai nabi-nabi. Ikut. Kalau hang tak mau ikut Quran, kalau hang tak mau ikut nabi, hang boleh pilih. Faman syaa'a falyu'min. Kalau berasa nak beriman, beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau berasa nak kufur, nak jadi orang kafir, pian. Hampir kufur. Tapi ingat Tuhan kata, inna a'tadna lizalimina nara. Tapi ingat, kami sediakan kepada orang zalim. Orang zalim ni apa dia? Orang yang tahu dah kalau tak ikut Quran, tak ikut hadis, dia akan masuk neraka. Dia buang Quran dengan hadis, maknanya dia zalim ke atas diri dia sendiri. Tuhan kata, ingat, inna a'tadna lizalimina nara. Kami sediakan bagi orang-orang yang zalim api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang neraka itu meliputi. Suradiq ini maksud dia kemah. Neraka ini meliputi ataupun serkup mereka. Yang kata api neraka ni di hari akhirat esok, dia ni suradiq. Dia serkup orang yang masuk dalam dia. Nak keluar tak boleh. Masuk, dia serkup. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli. Bila dah kena masuk neraka, dahaga. Lapar ayam. Minta ayam dekat Tuhan. Minta ayam dekat Tuhan. Yughathu bima'in kalmuhl. Maka diberi kepada mereka ayam yang berupa tembaga cayang. Tembaga mendidih cayang tu bagi minum. Bila kena api, hangat. Ini bukan stroke haba lagi. Ini teruk pada stroke haba ni. Stroke haba tak apa lagi. Kedah polis cuti.
Kan? Ini teruk daripada stroke khabar lagi. Minta ayam. Bila dahaga minta ayam. Maka Allah kata, yurathu bima'in kalmuhli. Diberi kepada mereka ni ayam dalam bentuk tembaga cayang. Yashwil wujuh. Yang tembaga cayang tu, mai dekat muka nak minum. Kena bahang panas dia saja, terbakar muka. Yashwil wujuh. Terbakar muka-muka. Bi'sasyara. Itulah seburuk-buruk minuman bagi penghuni neraka. Wasa'at murtafaqah. Itulah tempat kembali yang paling tak selesa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Tuhan mau, dia boleh bagi jadi semua orang Islam. Tapi Tuhan tak mau macam tu. Tuhan bagi hampa pilih. Hampa pilih betul, aku bagi syurga. Hampa pilih tak betul, neraka yang dia sebut tadi akan menjadi habuan hampa semua. Walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Akan tetapi, Allah akan menyesatkan orang yang dikehendaki dan memberi hidayah kepada mereka yang dikehendaki. Tiada i'tirad atasnya. I'tirad ni maksud apa? Objection. No objection. Tuhan dah kata hang pi syurga, no objection. Tuhan kata hang pi neraka, no objection. Tidak boleh bantah keputusan Tuhan. Firman Allah, wala tusalunna amma kuntum ta'malun. Dan lagi akan disoal hampa semua pada hari kiamat daripada barang yang hampa kerja dan daripada iman dan taat, kufur dan maksiat, supaya dibalas dengannya. Hari akhirat esok, Tuhan dia perisi balik satu-satu. Tanya balik satu-satu. Umur aku bagi ke hang-hang buat apa? Harta aku bagi ke hang-hang buat apa? Semua dia tanya balik satu-satu. Perisi semua elok-elok. Dia akan channelkan kita ke mana. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Dia ulang balik hak tadi. Dan janganlah kamu ambil sumpah kamu itu masuk antara kamu pada tipu daya. Dan dengan membinasakan orang lain, dengan beri orang percaya dengan sumpah kamu. Maksudnya, janganlah kamu buat khianat kepada orang. Sumpah orang. Kita menjaga, kita pergi bersumpah, kata benda tu bagus. Sedangkan kita tahu benda tu tak bagus. Sumpah kita guna nama Allah tu orang percaya kat kita. Walhal, kita pada awal-awal memang niat nak tipu orang. Jangan buat macam tu, dia kata. Fatazillu qadamun ba'da thubutiha. Maka jadi tergelincang kaki. Yakni tergelincang Islam kamu itu, kemudian daripada sudah tetap akan agama Islam kamu. Dengan kerana kita duduk bersumpah guna nama Allah, wallahi, wallahi, sedangkan kita berbohong, macam orang tergelincang kaki. Terleceh jatuh, macam itulah kita tergelincang daripada Islam. Dia kata, kerana agama Islam tegah kita daripada tipu dan juga binasa orang dengan cara yang jahat. Islam tak benar kita tipu orang dengan cara nak menaya orang. Maka memasukkan sumpah supaya orang percaya, sedangkan kasat kita daripada awal nak khianat, itu menyebabkan tergelincir daripada jalan agama yang betul. Jangan tipu orang, dia kata. Wattadhuqu su' bima sadattum an sabilillah. Dan rasa kamu akan kejahatan azab neraka dengan sebab barang yang kamu tegah manusia daripada jalan agama Allah. Jaga. Kerja agama, jangan duk larang orang. Jangan duk larang orang. Larang orang daripada kejalan agama, kita menempah kesudahan yang buruk. Dia kata, walakum azabun azim. Bagi orang yang duk menghalang orang ke jalan agama, bagi mereka itu azab yang besar di hari akhirat. Dengan sebab tegah manusia daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk. Wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalida. Nak cerita tentang ada manusia yang dia sanggup jual agama kerana duit. Kerana nak dapat dunia, dia jual agama dia. Ni ayat yang akan datang insya-Allah. Kemudian ayat yang akan datang juga, dia akan mai kat kita cerita tentang apakah yang dimaksudkan dengan hayatan tayyibah. Hidup yang bagus itu macam mana? Ada duit tukar hidup bagus? Orang sihat tukar hidup bagus?
rumah tangga bahagia ke, yang apa dia yang kata hayatan tayyibah, hidup yang bagus ini apa? Quran nanti beritahu dan dia akan mai beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia nak cerita dekat kita, boleh tak boleh kita minta doa murah rezeki? Boleh tak boleh kita minta doa supaya dimurahkan rezeki? Nanti mai cerita-cerita yang akan datang insya-Allah. Nah. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana illa allazina amanu wa amilus shalihat. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.